Oke. Alright. Balik lagi di Bang Bong Bedah Sound. Bang Bong Studio. Iya, Bang Bong Studio. Kali ini gue mau bedah sound nih. Gue ada program baru, Mas Bud. Yes. Bedah-bedah sound musisi. Iya. Yeah. Jadi kebutuhan sound apa aja sih musisi-musisi itu atau gitaris-gitaris nih. Yeah. Kali ini kedatangan tamu istimewa. Hi. One and only Mr. Budi Raharjo. Oke, Mas. Basa-basi, Mas, gini. Basa-basi. Iya, supaya enak di konten ya. Padahal udah ngopi dulu tadi. Kebutuhan sound lo sekarang apa aja sih kalau boleh tahu nih? Ya, yeah, jadi gue ada bank khusus buat drive ya. Jadi yang pasti yang pertama tuh clean. Jadi kalau gue bilangnya clean, tapi sebenarnya kalau mungkin orang-orang bilang nih masih keras. Ya, cleannya agak dirty gitu ya. Tidak, sebelumnya Mas. Sorry. Ya. Ini efek segede gaban gini, ini soundnya dari valeton atau gimana nih? Iya, ini pastinya sih kepalanya valeton banget. Otaknya valeton banget. Gue cuman, kenapa gue buat sebesar ini? Karena gue untuk keperluan di panggung, gue gak mau ini keinjek atau hancur atau gimana. Karena keadaannya hektik gitu biasanya kalau lagi di panggung gitu. Ya, medan panggung gak ada yang tahu soalnya. Iya, ya. Iya gitu. Dan gue pakai beberapa pedal expression gitu kan, karena memang kebutuhannya macam-macam. Gue pakai untuk wah dan volume tuh khusus. Dan volume ini sebenarnya gue juga pakai midinya, maksudnya gue ngambil dari expression 2. Expressionnya okay. Expression 2. Jadi expression 1 ini gue pakai khusus untuk boosting. Sebenarnya bukan boosting ya istilahnya. Jadi gue merubah itu parameter gain-nya ya. Oke. Jadi kalau misalnya ini clean-nya. Oke. Okay. Ini gue tambahin. Oh, itu lu tambahin gain-nya ya. Iya, jadi. Bisa gitu. Oh, ternyata pedal digital kayak valeton itu bisa begitu bisa, juga ya. Bisa. Kita ngerubah parameter gain dari ampli yang kita pakai gitu kan. Dan itu kalau gue di sini gue kebalik nih. Kebaliknya gimana? Iya kan posisi defaultnya. Oh iya kan. Oh jadi gue jadi justru gue kalau misalnya gue turunin justru gainnya naik ya. Iya justru gainnya naik. Dan gua itu tahu. Soalnya biasanya ya di defaultnya begini supaya nggak bingung aja. Iya gitu. Soalnya kalau kita pindah preset nanti. Jadi kadang kalau lo nggak setting itu ntar jadi volume jadi mati mungkin ya. Okay. Gitu. Jadi emang gue buat seperti itu. Dan enaknya dia juga bisa kita custom sesuka hati kita ya. Misalnya kita biasa kan itu dari 0 ke 100. Berarti lo dari 100 ke 0 untuk gainnya. Dari kalau nggak salah dari 30 ke 50. Iya. Okay. Jadi ini untuk preset 1 ya yang clean. Yang crunch itu kalau yang bukan keras juga, clean crunch lah ya. Oh, jadi lebih ke 50 ke 70 gitu. Oh, oke. Gokil. Dan di setiap preset juga ada ya overdrive buat boosting juga ada. Ada juga. Okay, jadi ini bisa ini udah boosting. Boosting lagi. Banget ya. Ayo, ntar dulu, pelan-pelan Mas Bud, pelan-pelan. Mungkin teman-teman di sini jadi pada bingung nih. Ini kok bisa begini, bisa begitu ya? Yeah. Kita mau bedah satu karena ini rumit ya Mas Bud ya. Rumit ya. Satu preset dia aja ada banyak. Bisa kita mainin expression-nya, bisa ada boosting-nya. Yes. Setelah yang boosting itu ada apa lagi sih yang di atas-atas itu biasa bikin? Yang ini gue pakai juga. Control. Ini di sini ini. Swell. Gue sering banget pakai ini ya. Selain gue juga sering pakai dari pedal volume juga. Tapi ini. Oke, dia kayak auto swell gitu ya. Dan itu tergantung juga dari delay yang lo pakai sebenarnya. Okay. Karena delay yang gue pakai ini adalah delaynya. Apa tuh? Ambience 1. Oh, ambience 1. Jadi emang emang cocok buat swelling gitu. Oke, terus satu laginya? Yang maksudnya lo pakai berapa kontrol? Oh, sorry. Sebentar. Ini jadi ini overdrive. Heeh. Uh-huh.
Ini tadi yang swell itu, itu swell pakai apa ya? Modulasi berarti. Iya, modulasi ya, betul. Iya, ini delay. Jadi ini selalu posisinya sama untuk setiap preset. Okay. Gue bikin overdrive, mod, delay. Jadi satu preset anggap aja ada 1 2 3 4 sound dong. Pertama yang basic, boost, pertamanya basic. Boost, swell sama delay. Iya. Gila. Jadi emang satu lagu itu gue bisa enggak perlu ganti preset. Satu aja. Oke. Kita mau dengerin satu-satu ya dari yang basic dulu, abis basic gue mau dengerin yang tadi boost dengerinnya. Oke, dari yang basic dulu, Mas Bud, boleh. Kita matiin aja dulu ya, kita pakai ampli-nya aja dulu ya. Suara seperti ini. Ini emang tergantung dari gitar yang kita pakai sih. Oke. Kalau gitar yang gue pakai ini dari RL Gitar, emang suaranya emang cenderung bright. Lebih gitu. Bright ya, oke. Emang gue maunya seperti itu gitu kan. Makanya tadi pertama kali cek sound, Mas Bud, gitar lu tajam banget. Gue emang sukanya seperti emang ini. Sukanya kayak gitu. Kalau lu dengerin, soalnya gini, gue tuh selalu ngulik preset itu karena sebenarnya kan kita itu simulate ampli-ampli dari apa yang ampli yang udah ada dari dulu ya. Kayak JCM 800. Ini kan kalau ini gue pakai amplinya Silver Twin, berarti Twin Silver Reverb ya? Twin Reverb ya? Twin Reverb itu suara tajam banget sih, Brad. Sebenernya. Iya, sebenarnya gitu. Ya, makanya orang blues banyak kan dia pakai di neck ya? Neck ya, gitu kan. Karena suaranya tajam banget. Kalau komplit, waduh. Gitu. Wassalam. Oke, kita dengerin. Ini sound yang sering lo pakai untuk drive manggung juga kan? Ini banget-banget sih. Karena ini buat ballad ya. Jadi kayak Bersama Bintang Melepasmu. Katakanlah itu gue selalu pakai sound ini. Buat manggung. Nah, katanya pakai kita mau coba mainin lagu Bersama Bintang deh, pakai sound ini bener apa enggak nih kalau live-nya begini nih, coba. Iya, kayak gini misalnya. Gua mainnya gimana sih? Oh, jadi lu nggak suka sound yang benar-benar pure clear ya, clean ya? Iya. Agak dirty, agak kotor gitu. Iya, karena tuh biasanya gue main dynamic tuh dari picking ya. Jadi misalnya kalau gue main terus gue main okay, ini basic soundnya terus. Kita dengerin kalau main expression boosting ya. Iya, boosting pakai expression. Iya, okay. Ini pakai. Ini di sini kalau dari amplinya dia kelihatan nih, Fred. Tuh. Oh, 50 ke 100. Sorry. Oh, 50 ke 100. Oke. Okay. Yeah. Ini 50. Oh, iya. Iya. Kalau nggak salah dia EQ-nya juga berubah ya, lupa. Oh, enggak. Itu biasa kita kontrol satu knob ya, mungkin satu. Sebenarnya dia bisa ngontrol beberapa parameter. Oh iya, bener. Bisa lama-lama 3 ya? Gila, paleton gokil. Muliknya kayak Mas Bud, Mas, semua. Pasti banyak sebenarnya ya. Banyak. Rahasia tersembunyinya. Tersembunyi. Ya. Oke, ini lo boost pakai expression ya? Iya, jadi biasanya kalau udah sampai ke refren kan, biasanya penonton nyanyi semua gitu. Terus gue, gitar gue kurang kedengeran gitu. Jadi gue boosting gitu kan. Misalnya gue main lagi, habis itu ada misalnya udah mau masuk refren ke berapa gitu, gue tambahin lagi. Overdrive, ini gue pakai overdrive sih tapi nggak yang kenceng ya, apa sih namanya nih? Fat. Oh, ini fat semacam boost ya? Boost ya, iya. Ini emang buat balance sih. Ntar mas, pelan-pelan mas. Jangan langsung kesini dulu, okay. Kita mau dengerin dari pelan-pelan, coba lo mainin expressionnya dari basic lo. Lo nyalain, ditutup dulu coba ininya. Ini. Nah, ntar lo main sambil naikin dikit-dikit. Okay. Kita mau lihat perbedaan soundnya signifikan atau enggak ya. Asik banget. Dan ini akan selalu bisa. Misalnya kayak tadi lo boost, lo juga bisa kurangin gainnya lagi di
Bisa, bisa. Wow. Kapan aja lo mau melakukannya. Wow, menarik, menarik. Oke, okay, sekarang gue mau dengerin basic sound lo sama boost lo ya. Ya. Coba mas. Sekarang ini udah boost. Terus gimana? Injak kontrolnya, oke. Okay. Nah, sound ini kita mau bedah. Ini biasanya kalau udah sampai ke sini, biasanya low frekuensinya kenceng banget. Biasanya kalau gua di panggung tuh, karena speaker gede, kerasa tuh. Pas gua naikin boosting ini, terus itu gua naikin ini, suara low frekuensinya kenceng banget. Karena juga gua pakai neck, gitu kan? Neck pickup. Ya. Oke. Okay. Biasanya gua pindahin ke bridge, biar agak-agak lebih. Oh, jadi buat temen-temen yang nanti kita bakal share preset ini ya mas ya? Iya. Boleh ya? Boleh, boleh. Oke, coba dimainin mas kalau yang boost ya. Yang boost seperti ini. Oh, ini buat lo main lead. Leadnya pakai ini juga ya? Lebih sustain ya? Soundnya ya bahaya. Sekarang setelah itu ada modulasinya. Okay. Ini masih dalam satu preset tapi udah lengkap paket komplit. Paket komplit. Ya ini emang bagian dari stage act gue gitu. Kalau gue suka main. Ini biasanya buat melepasmu ya. Berarti kontrol ketiga itu lu buat matiin delay ya? Iya, 1, 2, 3, satunya overdrive, 2 modulasi, 3 delay. Delay ya? Oke, jadi dengan satu preset ini udah banyak pilihan suara. Banyak. Dan gini, Mas Bud. Ya. Jadi buat teman-teman juga yang, aduh keren banget soundnya nih. Seru banget. Teman-teman yang punya Valeton, yang mungkin pengen banget soundnya Mas Budi. Boleh ya mas ya kita share ya? Iya. Kita share di paket premium. Paket premiumnya Freddy. Iya. Jadi lo bisa dapetin preset ini di paket premium. Ya, ini presetnya namanya Heaven and Hell. Heaven and Hell. Karena luas kan dari tadi ada yang heaven banget gitu ya. Sampai yang terakhir lo bisa ngelit juga bisa. Buat gitu. Cadas-cadas juga bisa ya. Oke, jadi kalau lo berminat, lo bisa ke Instagram gue. Nanti keterangannya ada di situ. Bisa hubungin adminnya. Jadi di paket premium untuk batch pertama. Yes. Ini batch pertama ya. Batch pertama. Ada beberapa teman-teman musisi juga. Ada Mas Budi, ada Om Don. Oh, iya. Doni Mokoginta. Terus ada SCI Sam. Sam. Mm-hmm. Terus ada Mas Indra Pras. Yes. Yeah. Wah, itu seru mainnya. Itu gokil. Pokoknya ini gua emang sengaja pilih-pilih orangnya dengan permainan yang berbeda-beda, Mas. Yeah. Jadi pas lu beli preset ini lu bisa dapetin sound yang luas. Yes. Yeah. Mas Indra sama terakhir ada Josh oh, itu yeah. Yang kalau lu suka yang British, worship sound buat pergerejaan. Nah, juga. Jadi paket ini paket lengkap, bisa langsung ke Instagram gua. Dan thank you sekali lagi Mas Bud. Ya, sama-sama. Bro. Kita bisa sharing presetnya Mas Bud. Jadi buat teman-teman yang gue pengen seru banget nih. Kayak ini rumit banget nih. Tapi tenang aja. Saat lo download preset ini nanti penjelasannya lengkap ada di situ sih. Yes. Oke, Mas Bud. Thank you ya. Thank you, Fred.